bertempat di Masjid Jami Baitur Rahim Komplek Angkasa Pura Gunung Sahari, telah dilaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah. Perlu diketahui bahwa situasi Kamtibmas di wilayah Polsek Soho Besar sampai saat ini masih terbilang cukup aman dan kondusif. Namun ada kekhawatiran kepada para remaja dari pengaruh tawuran dan narkoba. Untuk itu peran serta orang tua sangat penting dalam mengantisipasi pengaruh buruk tersebut masuk, baik secara langsung maupun melalui media sosial, karena para remaja merupakan tolak ukur kemajuan bangsa di masa mendatang. Selain itu, sinergitas dan kekompakan para tokoh agama dan Polri juga merupakan kekuatan penting dalam mencegah gangguan Kamtibmas, terutama di wilayah Soho Besar. Demikian pesan yang disampaikan oleh Kompol Eka Basit saat memberikan tausiah usai sholat subuh berjamaah. Selanjutnya, Kapolsek secara simbolis memberikan Al-Quran yang diterima oleh Ketua Masjid Haji Mulyono. Dari Ibtu Budi Hartanto, Kanit Binmas Polsek Soho Besar, Polres Metro Jakarta Pusat, Salam Tribrata.